Halo semuanya, pecinta film kartun. Balik lagi di channel Rihils TV. SpongeBob adalah salah satu film kartun yang seru sekali untuk ditonton. Hingga saat ini, kartun SpongeBob masih populer di Indonesia. Kartun ini terkenal di berbagai negara, bahkan salah satu kartun terbaik di dunia. Film ini menceritakan kehidupan di bawah laut. Setiap episodenya memiliki alur cerita yang menarik. Tapi tahukah kalian, jika di film sekelas SpongeBob ini masih banyak kekurangan atau masih banyak kesalahan? Padahal film ini termasuk ke dalam film kartun terbaik dan terpopuler di dunia. Mungkin kita tidak menyadari karena terlalu asik ketika menonton film kartun tersebut. Kesalahan apa sajakah itu? Berikut ini adalah beberapa kesalahan pada film kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Rihils TV. Lihat cuplikan ini. Stop. Apakah kalian melihat ada yang aneh? Mari lihat reka ulangnya dalam gerakan lambat. Fokus pada ikan wanita di belakang. Ia memesan Krabby Patty, tapi tidak memakannya. Tak berselang lama, wanita itu pergi keluar dari Krusty Krab. Mungkin ia menyadari jika Krusty Krab miliknya masih utuh, dan dia kembali lagi untuk mengambilnya. Tapi ia mengambilnya dari jauh dengan tangan yang memanjang. Wow, jenis ikan apa itu? Atau jangan-jangan makhluk jadi-jadian? Atau mungkinkah ikan karet? Hanya pembuat kartun SpongeBob yang tahu. Pada salah satu episode SpongeBob, Plankton yang memiliki senjata untuk mengubah semuanya menjadi bayi atau menjadi tua. Ketika masuk, kita fokus pada bagian depan Krusty Krab. Di sana ada tiang dan kotak surat. Tapi sesaat semuanya hilang, tidak lama semua kembali lagi. Mungkin sudut pandang kamera yang berbeda atau justru pembuatnya lupa menambahkan detail sehingga semuanya tampak menghilang dan muncul secara tiba-tiba. Pada kali ini, SpongeBob dan Patrick sedang berperang sebagai seorang prajurit perang. Mereka berpakaian seperti militer sedang berperang. Kalian perhatikan batu-batu yang berserakan. Sesaat mereka menengok ke bagian atas dan setelah kembali, semua batu tersebut sudah bersih. Mungkin sambil berperang, SpongeBob dan Patrick menyempatkan untuk bersapu dan bersih-bersih. Adegan berikutnya, Sandy sedang menikmati Krabby Patty di rumahnya. Tapi ada Patrick yang mengganggu. Kita fokus pada remote TV yang dipegang Sandy. Beberapa saat remote tersebut hilang. Waduh, jangan-jangan yang dimakan itu remote karena Krabby Patty masih utuh. SpongeBob membantu Plankton menyusun sebuah komputer yaitu Karen yang merupakan istri Plankton. Sekilas memang tidak ada yang aneh. Banyak tombol di samping monitor. Tapi tiba-tiba tombol tersebut bertambah dengan adanya saklar dan tombol tambahan di samping Plankton. Mungkin itu tombol otomatis yang muncul untuk keadaan darurat atau kesalahan editor. Di meja Tuan Krab ada sebuah botol yang berisikan kapal. Sebuah brankas terbuka dengan formula Krabby Patty yang terlihat. Plankton berusaha mencurinya, namun digagalkan SpongeBob. Dan saat itulah botol tersebut tiba-tiba menghilang. Kemana botol tersebut? Ketika Sandy ulang tahun, semua teman-temannya datang dan memberikan kue. Pada saat pertama kali disajikan, kue tersebut sangat cantik dengan tampilan tupai di atasnya. Tapi selang beberapa lama, kue berubah menjadi polos. Kemana desain tupai pada kue tersebut? Apakah ini ulah Patrick yang memakannya secara diam-diam? Atau pembuat kartun lupa menambahkan gambar pada kue tersebut?
Squidward terlihat sedang menari dan bahagia. Tiba-tiba ia melepas kimono atau baju handuknya. Terlihat jika ia melepas kimono dengan tangannya. Bagaimana bisa baju dan tangan terlepas dan bisa tersambung kembali? Seperti kita ketahui, jika Plankton selalu berusaha untuk mencuri resep Krabby Patty. Pada salah satu episode, Plankton hampir berhasil mengambil Krabby Patty, tapi Plankton berhasil ditangkap dengan jaring, dan itulah keanehannya. Jaring yang digunakan itu memiliki lubang yang lebih besar dari tubuh Plankton. Seharusnya Plankton tak bisa tertangkap dengan jaring itu dan lolos dengan jaring itu. Mungkin Plankton memang ingin ditangkap sehingga lebih memilih menginjak tali jaring agar tidak jatuh. Itulah beberapa kesalahan kecil pada film SpongeBob SquarePants. Tapi meski demikian, kartun ini tetap menjadi kartun favorit dan menjadi salah satu kartun yang seru untuk ditonton. Video ini bertujuan hanya untuk hiburan dan informasi saja. Menurut kalian, kesalahan mana yang paling aneh? Jawab di komentar ya. Support terus ya channel Rehills TV agar tetap bisa memberikan hiburan dan informasi seru lainnya dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih. Dadah!